Dan jangan diberakti akan dia berkerja barang yang tiada kuasa dia. Ini salah satu daripada kewajipan bagi pengulu yang ada di bawah dia tu hamba. Nah, supaya tu juga kita kata, kalau kita ni bukan dia milik hamba, tapi kita ni punya kuasa lah secara tohor-tohor kita. Lah nah eh, kita kata, kita pakai koli, atau kita ada anak kita, kita ada bini kita. Agak demo-demo saat ni tu khususnya koli kita ni, walaupun kita upah ya kerja, ya maka upah lah kerja hak kita tu. Nah, anak kita, bini kita ni, katalah kita kata ia nak tolong kerja wik kita, maka so kita kena jaga. Ingat boleh. Dan jangan diberakti akan dia berkerja barang yang tiada kuasa ia. Jangan lagu tu. Jangan. Kita nak paksa dia, suruh dia buat benda hak ia dia tak kuasa nak buat. Tak boleh. Tak boleh. Salah, salah. Mu jadi koliku. Aku upah dah mu kerja ni. Jawabnya ya betul. Upah kerja hak mana? Hak syarat benar sekat mana? Sekat dia tu kuasa buat, sekat dia tu mampu buat. Hak tu je. Nah, lain pada tu, lain pada tu tak boleh. Hari kalau kita pergi paksa, suruh dia buat benda hak dia tak mampu nak buat. Itu dia. Maka jika disuruh berkerja si malik, akan sahaya. Ya, jadi itu sikit ibarat tu. Maka jika menyuruh oleh si malik akan berkerja, suruh akan sahayanya, sahaya bagi si malik. Kitanya ada hamba, lepas tu kita suruh dia buat kerja. Suruh bila tu? Pada siang hari. Morning. Jadi kali aku kerjanya masuk pukul 8:30. Sapa pukul 4:30 teh. Nah. Oh, dia kata hendaklah disenangkan dia pada malam. Tu. Lek malas setelah lagi ni, kita jangan paksa dia suruh kerja, tak boleh dah. Apa kalau dia nak juga? Dia nak hubung-hubung apa lagi? Hubung apa? Hubung apa? Hubung-hubung je dah. Hubung time. Hubung time. Apa-apa OT? Nak OT semula. Kalau dia tu nak gitu pun, sepatut kita nasihat. Mu ni sah kacil lah. Tak apalah. Lani ni rai muda penuh ni. Dia patah rai mari kok. Nyanyo mu. Kalau dia kata tak apa, tak apa. Dia nak uti dua je lagi. Tu serah kamu lah. Tapi kalau turut aku ni, tak sewi dah lah. Malai ni nak suruh tidur dah. Nak suruh berhak, nak suruh tidur. Waja'alna naumakum subata. Allah Ta'ala jadikan tidur ni sebagai penyaca yang menegakkan perasaan kita. Cuba terang kita. Tidur tak cukup. Tidur tak cukup ni dah. Kadang-kadang pergi pun dah wasa huyung, wasa mepeh, jadi wasa gitu. Dia panggil tak tegak pergi tu. Tu. Jangan kita suruh dia tu kerja pada malam. Hanya waktu malam tu kita wih dia duduk senih-senih. Dan akasnya, akas lah no, kita kata dia ni tugas kerja dia ni di waktu malam. Pasal dia masuk kerja lek malam, waktu siang hari kita wilah masa peluang dia untuk dia bersenih, dia berehat.
Waktu siang hari, ha, buka peluang, hamung ni berhak. Ambil urai, ambil urai. Ha, tu kena gitu. Dan disenangkan, dan disenangkan dia pada ketika panah. Ha. Kita kata, pukul 11, pukul 12, nak jumpa lagi pukul 1, 3 je dah. 11, 12, 1. Ketika tu tu, ha, kita beri dia berehat. Oh, tak boleh ni. Aku gaji mu ni, 500 dah sehari ni. Tak boleh waktu itu, tak boleh rugi aku. Ha, tak apalah betul rugi tu. Betul syarat dua ayat takwi ni. Takwi, takwi. Ha, tu. Pada ketika panah benar tu, ha, kita kena benar, beri dia tu berehat. Dia, disenangkan pada ketika panah tu bila? Bada pada ketika panah tu. Pada waktu qailulah. Baca itu. Pada waktu qailulah. Ha, waktu qailulah ni waktu tengah ricai tu. Datang pada hadis. Ista'inu ala qiyamil layli bil qailulati. Au kamakah. Nabi kata, hendaklah kamu bertolong dia dengan berdiri malam tu, dengan semaya malam, nah, dengan berkailulah. Artinya kailulah ni kita tidur suta. Pukul 11:30 tu ha, kita tidur sekejap berehat berai. Nah, ista'inu ala qiyamil layli bil qailulati. Au kama qala. Waktu qailulah ni waktu waktu tengah hari tu lah. Waktu orang tidur berehat sekejap tengah hari tu. Ya lama dah si qailulah ni zaman Nabi Musa lagi. Ya Nabi Musa ni tak kala dia ter tukar masuk Firaun ni. Yang dia cerita ya. Lepas tu orang duk cari ya. Ha, Firaun hatta mata gelak pergi cek tengok. Siapa ni? Ha, siapa bunuh? Ha, tukar masuk aku ni siapa dia bunuh? Ha, cik-cik nyata tu Musa. Musa bunuh weh. Ha, gini mencari Musa. Ha, tak ada main budak ni ni. Ha, tak ingat orang dak bela ya jak pada heluh ni nyewak boleh lagu ni. Cari Musa. Cari Musa, Musa budak ingat dengan saya sembunyi. Dah. Akhirnya pada ketika qailulah ni waktu qailulah ni ya tubik boleh. Sebab pian ni orang tidur habis. Ya tubik pian ni. Tubik pada Mesir, tubik pada Badan Mesir, gi pada Madian. Ya tubik tika ni, tika qailulah. Ah tu. Baca kita. Pada waktu qailulah, waktu orang tidur tengah hari sekejap tu. Dan jangan diberakti akan menatenyo barang yang tiada kuasa ia menanggung ke dia. Ha, kita pera kuda we. Kita pera kuda untuk wak muak barang. Apa ada tu? Atau kita pera gajah untuk wak muak ketok. Kuda ni ha, dia boleh muaknya sekadar kata speaker je. Hak yang boleh muat speaker je. Ngerai dia tu. Haa. Lepas tu kitanya. Haa. Nak pergi habis. Nak pergi habis bangat-bangat. Haa. Kita tenai piko sekali tah dia. Tenai piko. Isi, 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 isi tah belakang dia. Hati boyo nak bangun tu. Nampak ketak kok, 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 kok. Nak boleh bangun tu. Haa. Haa. Gajah pun sepatu juga. Gajah ni dia muat 5 biko je. Penuh kota raya 5 biko je. Kita pergi isi tas belakang dia 15 biko. Sekaligus. Eh, perbuatan lagu tu tu apa hukum weh? Maka haram dimuat akan dia barang yang tiada kuasa ia berkekale atasnya. Tak leh. Hukum dia nya haram. Ah, tu dia. Eh, tapi kita tengok hukum Mekah tu kagak buat tu dia.
gagahnya usung itu ni, peti sejuk tu usuk pikul sore dia aje. Pas pikul awak naik tahu bukit ni, bukan jalan kat batas betul ni. Awak naik tahu bukit. Pikul tuai pakai kain sarungnya, lipat tak akah. Kerak awak naik tahu bukit. Hak tu pilih dia dah. Kita tak ada suruh hak tu. Pilih dia lagi. Maka haram dimuat akan dia akan menate barang yang tiada kuasa iyo. Wakas situ. Kata haram kita muat benda hak dia tak kuasa tu berkekale atasnya satu hari atau seumpamanya. Ya ni sama ada kita dak uak lagu tu tu secara berkekale ko atau kita tak ada uak lagu tu kali. Hanya kita uak jari-jari sekali. Tak leh juga. Apa ko tu ya nak tu dah. Berkekalan atasnya atas itu perbuatan satu hari. Ko aneh. Atau seumpamanya. Barang yang tiada kuasa ia berkekale atasnya satu hari atau seumpamanya. Wakah tak kena lagi pada. Maka haram dimuat akan dia barang yang tiada kuasa ia berkekale atasnya. Wakah itu eh. Wakah itu. Maka haram dimuat akan dia akan menate barang yang tiada kuasa ia berkekale atasnya. Tak boleh. Ia tak kuasa dah. Kita nak pergi muak lagu tu tu tak mampu tak padai dengan gerai dia. Tadi. Satu hari atau seumpamanya seumpama satu hari. Benda dia tak mampu nak uak nak muak dah. Kita nak uak sehari hari ni je, esok dak dah. Tak leh. Leh. Lebih-lebih lagi kita kata, kita nak muak juga hari ni, nak muak juga esok, lusa siapa ada 3 4 5 hari. Leh. Hak tu kau lagi tak leh. Tu dia. Habis kata. Hak tu bab muak eh. Hak tu bab muak. Katalah kita kata kita guna benatang saat ini itu untuk muak. Demikian lagi yang ini hari juga. Berkekale berjalannya. Supaya juga. Hak tadi itu kita kira untuk muak. Ha, untuk kita buat naik belakang dia pula. Tak ada muak apa hal ini. Kau datang kita muak kita aja. Naik tah belakang dia juga. Kau kata kita guna dia tu sebagai kenderaan. Itu dia. Tapi berjalan dia tu tak boleh berhenti. Reh. Dan berkekalan mengenderai akan dia. Tak boleh juga. Naik hari-hari. Naik hari-hari tu. Apa tu berjalan sehari-hari tu pula 100 batu. Tak berhenti dah. Tak berhenti we minum air, tak berhenti we makan upai, dah. Lagu tu hukum dianya haram dalam syariat Islam tak boleh. Nah. Inilah nawayat atau keadilan Islam ni. Bila kita duduk di bawah naungan Islam, bukan kata Malaysia tu pe selamat, menate pun tu pe selamat juga. Nah. Menata pun tu pay selamat. Pasal apa? Habuai kita nak guna dia untuk kerja, tak apa tu. Tapi kita nak pergi guna dia lebih daripada hak kemampuan dia, tak boleh. Tak boleh. Hukum dia berdosa lah kita pada ketika tu. Dan seufamonyo, seufamo berkekale berjale dan berkekale mengenderai akan dia. Ikutlah. Kita ada beruk seekor.
beruk kita ni mampu naiknya 10 batang aja sehari. Tu je tak lagi dah. Nah, kita pergi perak dia kena naik 30 batang sehari. Hari ni sehari, esok naik pula 30 batang pula. Hak mampu dia nya 10 aja. Ha, tu fiqah hukumnya haram buat kerja lagu tu. Summa qala faslun fil hadanati. Ini suatu fasal pada menyatakan hadanah, iaitu memelihrakan orang yang tiada dapat asing sendirinya. Ha. Ini buku perak orang. Perak orang termasuk dua, perak budak, perak anak lu atau perak orang tua. Masuk dua tu. Ha, tengok nak tubik dalam bentuk ke mana cara perak. Wallahu a'lam. Masa lewat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma ya 'alim 'allimna min 'ilmika ma tardha bihi 'anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya Halim, khaliqna bi khuluqil hilmi warzuqna min daqa'iqil ilmi wa haqqiqna bi haqa'iqi ilmika ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah.